Inilah wajah Padukuhan Jomblangan, Panguntapan Bantul saat ini nampak lebih rapi dan bersih. Berbagai lukisan mural karya anggota Polres Bantul juga terlihat menghiasi di sejumlah dinding dan pagar rumah warga. Kebanyakan bertema edukasi dan berisi pesan-pesan akan bahaya narkoba. Sebab Padukuhan Jomblangan ini kini telah resmi dikukuhkan sebagai kampung tangguh bebas narkoba. Pengukuhan dilakukan langsung oleh Kapolres Bantul yang ditandai dengan penyerahan atribut berupa rompi kepada sejumlah relawan yang menjadi garda terdepan dalam membantu tugas kepolisian melakukan pengawasan, pengendalian, dan mengeliminir peredaran serta penyalahgunaan narkoba di tingkat padukuhan. Komitmen menjadi kampung bebas dari narkoba diperkuat dengan didirikannya sebuah posko. Pengukuhan Kampung Tangguh Bebas Narkoba ini menjadi langkah berarti Polres Bantul dalam menekan angka kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bantul khususnya yang saat ini angkanya mencapai 70-an kasus. Nah, dengan adanya Kampung Narkoba ini paling nggak kita berawal dari Jomblangan khususnya di Kelurahan Panguntapan ini yang dimana daerah ini kan termasuk padat penduduk, mobilitas penduduknya tinggi, dinamisnya tinggi, jadi kita mulai dari sini sehingga paling tidak bisa menekan jumlah kasus penyalahgunaan narkoba. Pendampingannya tentu kita beli asistensi, misalkan ada undang-undang terbaru, ada aturan terbaru, mungkin cara bertindaknya, bagaimana cara mencegah, bagaimana cara mencurigai orang, bagaimana mencari, misalkan menemukan ada penyalahgunaan, teknik mengamankannya bagaimana, teknik mengembangkan ke penjualnya bagaimana, seperti itu. Beban berat buat kami, tapi suatu kebanggaan tersendiri buat kami, untuk betul-betul bisa mengurangi peredaran narkoba. Walaupun tadi sudah kami sampaikan, dari tahun 2015 sudah ada penangkapan, dan 2018 kami bentuk Kampung Narkoba, sampai sekarang alhamdulillah sudah berkurang. Saya berharap mengurangi zero narkoba yang ada di Panguntapan. Dengan harapan kami bisa bekerjasama dengan pihak terkait, baik dari BNNK maupun dari pihak Polres yang ada di Bantul. Bertempat di Pawon Jati, Jomblangan, di lokasi yang sama turut diselenggarakan lomba mewarnai dengan peserta anak-anak tingkat TK. Temanya pun sama, yakni berisi pesan-pesan tentang bahaya narkoba. Tujuannya memberikan edukasi dan pembekalan pemahaman kepada usia dini guna membentengi generasi bangsa agar tidak mudah tergelincir dengan pengaruh narkoba. Tercatat, penyalahgunaan narkoba secara nasional hampir 40 juta jiwa dan setiap tahun mengalami kenaikan sekitar 20% atau 200-an orang. Hal ini terus menjadi perhatian bersama untuk diberantas dan ditekan. Dipilihnya Padukuhan Jomblangan sebagai kampung tangguh bebas narkoba sebab basic pencanangannya sudah ada sejak 2018 silam dengan harapan bisa memotivasi padukuhan lainnya di Kabupaten Bantul. Dari Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Joko Pramono, Adi TV.